Pemirsa, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur memprediksi retribusi pasar hewan di tahun ini akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena ditutupnya izin sapi Sumbawa yang masuk ke daerah Lombok Timur. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Haji Masyhur, sampai bulan Juli retribusi pasar hewan telah mencapai 400 juta rupiah dari total 4 miliar rupiah lebih target yang dibebankan. Jika melihat kondisi saat ini, capaian retribusi dinilai akan mengalami penurunan karena pembatasan masuknya sapi dari Sumbawa. Karena biasanya sapi-sapi Sumbawa yang masuk mencapai ribuan ekor di Lombok Timur menambah pendapatan PAD retribusi daerah. Penutupan izin datangnya sapi dari Sumbawa telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Penutupan izin tersebut sesuai dengan kebijakan dari Kementan yang melarang masuknya sapi-sapi dari daerah yang memiliki sumber penyakit ke daerah yang bebas penyakit. Pulau Sumbawa sendiri saat ini tengah mengalami serangan penyakit antraks dan penyakit SE. Meski demikian, jika pun daerah ingin mendatangkan ternak di wilayah yang berisiko, maka harus melalui mekanisme analisa risiko dengan melibatkan perguruan tinggi, dokter hewan, dan melalui proses pemeriksaan laboratorium tergantung dari kesanggupan dari daerah bersangkutan. Kalau retribusi pasar kita di turunan kedua itu insya Allah hampir sama di tahun kemarin, kita usahakan sama. Maka kalau retribusi pasar ini kan sangat berkaitan dengan semakin banyak sapi masuk, meningkat. Kalau sapi turun banyak yang tidak masuk, ya kurang. Nah, karena kita mengacu pada penggunaan karcis. Ya, satu ekor, 10 ribu. Dua ekor, tapi anaknya belum diselusup, tetap dia 10 ribu. Nah, itu sebagai bentuk. Karena kan tidak ditanggap dua aja kalau dia dua ekor, walaupun karena anaknya belum masuk kategori untuk dipisahkan sama itu. Itu yang memang errornya ada di sana. Tegas Kementan tidak boleh mendatangkan ternak yang dari sumber penyakit ke ternak ke daerah yang tidak ada penyakit. Ditegaskan Masyhur, sejak beberapa tahun terakhir, PAD retribusi pasar hewan secara bertahap terus mengalami peningkatan, di mana petugas memaksimalkan pemanfaatan waktu operasional pasar 3 kali dalam seminggu. Baik Silawati, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.